Hola, assalamualaikum semuanya. Welcome back to Udi Kudi Stories. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian ke salah satu tempat, apa ya, kayak outlet kompleks gitu. Namanya Belaya Daca. Dia tuh agak ke pinggirnya Moskow. Kalau dari rumahku ini sekitar 1 jaman naik metro ke sana. Terus nanti kita oper lagi naik Masrut atau apa, angkot kecil gitu, bis kecil gitu, ke tempatnya sana gitu. Jadi di sana itu ada apa sih? Di sana tuh sebenarnya banyak outlet-outlet fashion gitu, kayak baju atau sepatu atau apapun gitu yang fashion. Itu merek brand-brand lumayan terkenal, ada yang apa namanya premium brand, ada yang brand rata-rata sih high end ya. Bukan high end, medium, middle ke high gitu, brand-brandnya. Tapi mereka ngejualnya dengan harga di bawah harga dari toko-toko di ini, toko-toko di mall gitu, yang ada di department store gitu, dia lebih murah. Tapi nggak yang murah banget juga sih, cuma lebih murah aja dari yang di mall-mall. Mau tau kayak gimana? Ikutin aku. Kedinginan ya, lapar. Kata Bu Guru cuci tangan dulu sebelum makan. Harusnya bismillah dulu. Maaf ya.
Better late than never ya. Mm-hmm. Makan apa teh? Ini ada sushi nih. Ode. Makan salad, sehat. Ede, ini lama geragas. Ini yang baik nih, makan aja pakai sarung tangan ya enggak. Teteh makan apa teh? Spaghetti aja. Es. Yeah, yeah. Spaghetti aja pakai udang. Ini aku beef stroganoff. Bon appetit. Terima kasih. Selamat makan. Ada yang sibuk, rambut baru. Sama begitu cakep. Akhirnya kita sampai juga. Ke Kedo yuk, kita masuk yuk. Teteh. Hai. Ke Kedo enggak? Waduh, mau ke Kedo. Teteh nyari apa sih, Teh? Cari sepatu yang murah meriah. Mana ada murah meriah? Bagus dan murah. Oh iya, pasti. Murahnya Teteh sama murah aku beda nih, Devine. Jadi kita udah nyampe nih. Kita udah sampai di mana? Udah sampai di sini lah. Di outlet. Rencananya mau beli apa, Teh? Mau borong. Cilah. Kayak kacangnya di borong. Jadi sebenarnya di Balaya Daca ini kayaknya lebih dari kayak ratusan gitu loh, ratusan outlet barang-barang branded dari yang mulai premium sampai yang menengah gitu. Harganya sih nggak bisa dibilang murah juga, tapi yang pasti lebih di bawahnya harga-harga di mall gitu. Jadi banyak banget di sini outlet-outlet yang kita bisa lihat brandnya ada di mall-mall. Itu ada di sini semuanya dengan harga yang sedikit lebih murah. Katanya sih minggu ini Black Friday, tapi aku nggak ngelihat ada apa promosi-promosi Black Friday ya, bertuliskan Black Friday. Jadi kayaknya mungkin nggak berlaku ya di sini. Aku sih nggak tahu mau beli apa, karena emang nggak nyari apapun gitu. Cuma kok ada yang apa best dealnya gitu, bolehlah. Ya, kita lihat pada mau beli apa nih di Kedo. Pada udah belanja masing-masing. Aku belum dapet apa-apa juga karena emang nggak nargetin mau beli apa juga. Jadi kalau ketemu sesuatu yang harganya cocok terus emang juga sesuai mau aku baru beli gitu. Jadi emang nggak ada kepingin beli apa gitu. Jadi hari ini tuh suhunya udah lumayan drop. Jadi udah minus 5 kalau nggak salah. Tapi feels like-nya itu minus 10.
jadi sedingin itu sekarang. Tambah lagi lagi masih ini kan, masih apa namanya, dalam rangka corona, jadi orang-orangnya juga nggak banyak kesini, dan emang kayaknya di sini nggak pernah yang terlalu ramai banget juga. Seasonal sih, karena ternyata tadi aku lihat di beberapa, aku masuk di beberapa tempat, ternyata mereka nggak, diskonnya juga nggak banyak gitu. Tapi ada diskonnya, cuma nggak sebanyak itu gitu. Jadi mungkin orang-orang kesini kalau emang mereka mau, sengaja mau membeli sesuatu gitu. Jadi kita bakal lihat-lihat lagi, mudah-mudahan aku pulang membawa sesuatu. Kalau nggak membawa sesuatu juga nggak apa-apa. Irit ya kan. Tapi di sini seru sih, soalnya bisa buat jalan-jalan, bisa buat foto-foto juga. Terus kan tadi kayak yang aku tunjukin nih, banyak tempat duduk gini. Terus juga desainnya juga bagus gitu, jadi ya cocok lah kalau misalnya emang cuma pengen jalan-jalan doang. Yuk kita lihat-lihat lagi. CTT dapat jaket. Dapat pinjaman. Yang beli siapa, yang pakai siapa ya teh? Yang beli yang ini. Tapi yang disuruh pakai yang ini, soalnya saltum tadi ini. Pakai pakaian musim panas. Wes. Lumayan ya teh, nggak beli tapi pertama nyoba. Koleksi orang kaya. Bosnya lagi di dalam. Asistennya nunggu di luar ya. Saya tungguin kalau buka pintu ya. Coba. Ini babysitter, asisten rumah tangga, semua nungguin bu bos yang lagi di dalam. Beli gak sih? Ya, yang penting kelihatan lihat-lihat gitu kan. Siap nih yang mau bawain. Ini pada nunggunya di luar dong, enggak ada yang berani masuk. Takut nyenggol. Ya Allah, ini vas ya? Kayak ininya blender ya? Dia harus cari buat ngejamu kita. Edeh. Buat open house. Padahal isinya nanti bakwan, ya kan tahu isi. Sudah bu, beli kristalnya. Kristal. Berapa persen? Dari Ceko lagi. Ya, berapa persen dari Ceko? Orang ada yang 500 rubel gimana sih? Oh, ya jangan kenceng, 500. Balik lagi. Kata tete, 500 ribu, ya. Mulai gelap, sekarang sih masih jam 4:30 kurang ya, tapi udah mulai gelap karena lagi musim dingin, jadi gelapnya cepat, terus juga udah tambah dingin. Jadi segini aja vlog untuk hari ini tentang Belaya Daca, semoga kalian suka. Jadi kalau kalian mau ke Moskow, terus kalian mau cari produk-produk yang lumayan branded tapi harganya sedikit di bawahnya harga yang di mall-mall, kalian bisa coba ke Belaya Daca, oke? Jadi thank you guys so much for watching this video. I'll see you in my next vlog. Stay positive. Paka paka. Assalamualaikum.